Jadi itu adalah suasana pagi hari ini tadi ya, teman-teman di konter kami ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Jadi itu tadi suasana konter dan Instagramku ya. Kalau ada yang minat lukis bisa follow ya atau komen di bawah ya. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya. Seperti biasa, terima kasih yang baru gabung dan udah klik video ini. Jangan lupa bantu subscribe-nya ya, biar channel ini makin berkembang ya. Oke, lanjut ya, kita kali ini akan membahas Samsung ya. M20 ini tiba-tiba mati kata orangnya ya. Jadi coba kita cas dulu ya. Nah, ini udah kita cas, nggak ada respon ya. Kondisinya ini mati total. Malam dicas katanya kan, terus pagi udah nggak hidup lagi ya. Kita keluarin dulu ya SIM-nya, tempat SIM-nya ya. Langsung kita bongkar aja ya tanpa basa-basi. HP ini lagi viral ya, banyak yang rusak karena suatu kendala ya. Di bagian ini kita hati-hati ya teman-teman ya, karena ada fleksibel fingerprint-nya ya. Lanjut kita langsung buka baut-bautnya dulu. Dan nantinya semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Jadi seperti inilah kondisinya ya. Coba kita lepaskan dulu konektor baterainya. Lalu kita coba cas. Siapa tahu ada respon ya. Nah, ternyata ini dicabut baterai juga nggak ada respon ya, teman-teman ya. Coba kita pasang baterainya. Posisi masih sambil dicas ya, teman-teman ya. Biasanya kalau yang nge-crash itu hidup bisa kayak gini ya. Kalau memang karena baterai atau apa gitu ya. Kita cek dulu tegangan. Nah, ini nge-short dikit ya. Kondisinya ya. Tuh, kita cek kondisi mesin yang bagian sini. Langsung kita buka aja. Kondisi mesin bagian bawah tuh bagus ya, nggak ada bekas kayak air gitu ya. Dan ngesotnya dikit tadi, biasanya itu kenanya di RF ya, makanya langsung kita bongkar aja bagian seputar sinyal atau RF ya. Yang sering banyak rusak itu memang di IC RF ya teman-teman ya. Langsung kita coba aja bongkar, siapa tahu memang di sini lokasinya yang rusak. Nah, itu udah kelihatan putih-putih ya teman-teman ya. Kita ini tuh bekasnya gosong tuh di platnya, ditutupnya ini ya, tuh gosong. Nah, ini teman-teman ya penampakannya setelah kita buka kalengnya, dia jebol ini RF-nya ya. RF-nya ini tipenya ya 7765611 ya teman-teman ya. Oke, coba langsung kita copot aja ya teman-teman ya IC RF-nya ya. Ini ya, kita lepas dulu apakah nanti masih nge-short atau enggak ya. Ini setelah kita copot ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dan bener alhamdulillah ternyata udah nggak nge-short lagi ya teman-teman ya. Ini langsung kita bersihkan pakai thinner ya. Coba kita bersihkan dulu, langsung nanti kita tes ya. Kita pasang dulu ke HP-nya ya. Semoga aja hidup ya. Coba kita cas dulu apakah ada respon. Nah, udah hidup ya teman-teman ya, udah ada respon di cas ya. Ini masih kosong baterainya. Ini 0. Ini tipe RF-nya tadi ya teman-teman ya, 7765611 ya. Dan ini seri RF-nya jebol.
Oke, kita cek dan disuruh. Nah, ini udah 2%, coba kita hidupkan ya. Oke, sekali lagi terima kasih yang baru gabung, udah klik video ini, jangan lupa ya bantu subscribe-nya biar channel kita makin berkembang ya. Oke, mantap. Oke, yang penting kondisi HP udah hidup dulu ya teman-teman ya, nanti tinggal kita mau cariin dulu IC-nya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam mengatasi HP Samsung ini yang kondisinya kayak ini tadi ya, mati total ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman ya. Terima kasih udah klik video ini, jangan lupa bantu subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.